Halo sahabat kuliner Nusantara, kita ketemu lagi bareng Kang Agus. Untuk sesi konten kali ini, saya akan coba tutor bagaimana cara mengubah file JPEG menjadi file vektor. Yuk, kita langsung aja. Kita klik dulu Corel Draw-nya. Kita klik New Blank Document. Kita pilih custom aja, nanti bisa dirubah ukurannya. Nah, udah terbuka layarnya. Kita ambil file JPEG-nya dulu untuk dirubah ke bentuk vektor. Kita tutup dulu jendelanya, Corel Draw. Kita klik Google Chrome untuk ambil gambarnya. Kita klik, kita coba ambil gambarnya. Kita klik gambar. Kita klik gambarnya. Kita save gambar. Udah tersep, kita tarik gambarnya, udah di download ke Corel Draw. Nah, ini untuk mengubahnya supaya jadi file vektor, kita tinggal klik kanan, klik quick trace. Nah, bisa dilihat ini udah dengan cepat sekali berubah bentuk jadi vektor ya. Nih, kita coba warnain. Ini kalau JPEG udah tidak bisa diwarnai lagi karena ini udah paten berbentuk foto. Kalau ini berbentuk vektor, jadi kita bisa warnain. Kita coba warnain hasilnya. Nah, kita coba warnain listnya. Klik kanan, kita coba warnain dalamnya kamera. Nah, sudah jadi sobat sekalian. Perbedaan file JPEG dengan file vektor itu perbedaannya ketika file JPEG diperbesar, dia akan pecah. Ini akan kelihatan rasternya, akan terlihat pecah. Ini kelemahan file JPEG dibanding vektor. Kita lihat file yang sudah bentuk vektor, mau diperbesar segimanapun, mau 10 meter, 20 meter, tetap garis tidak berubah, bentuk tidak berubah, tidak pecah ya. Kualitasnya sangat bagus sekali. Ini adalah kedua perbedaan file JPEG dengan file vektor. Nah, ketika udah jadi file vektor, ini bisa diaplikasikan buat ke PowerPoint, ke Illustrator, dan yang lain-lain. Nanti ketika kita mencoba memasukkannya ke baik PowerPoint ataupun Illustrator, tidak akan pecah gambarnya. Ini sangat berguna sekali ya sobat sekalian. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Kita ketemu lagi di konten Kang Agus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.